penerimaan PPDB online ya, yang dilakukan oleh sekolah negeri yang sudah dilakukan dan kuotanya belum terpenuhi, yang akan mengadakan penambahan lagi pada tanggal 15 dan 16 Juli. Melihat lulusan kita mencapai 11.600 lulusan sekolah swasta ini sudah berapa banyak gitu kan? Apakah 6.000 ini memang dia masuk swasta atau tidak sekolah? Coba kami minta saran teman-teman lah, pendapat di mana sekolah-sekolah swasta yang katanya juga tidak mendapat siswa. Jadi kita juga bingung di 6.000 ini kemana gitu kan, Cisa? Boleh saya persilakan. Dari Kota Pontianak, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru Sekolah Swasta SMP Sel Kota Pontianak yang saya hormati.